Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon peluang kader PDIP berada di dalam Kabinet Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa nama-nama dan nomenklatur kementerian sudah mulai disusun. Bahkan ia mengonfirmasi bahwa Prabowo sudah memanggil sebagian nama-nama menterinya. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama-nama yang berada, kira-kira hamin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman nanti kabinet dan nomenklatur. Merencananya mungkin saya tidak tahu, nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipanggil lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan. Karena beredar nama tiga nama Pak, ada tiga nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB Pak Azwarana. Tunggu, insya Allah ada.